sampai jumpa teman-teman. Dadah. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Seperti biasa mam, ini tuh rutinitas aku di pagi hari. Dan aku mulai aktivitas aku di dapur pink dengan masak nasi. Sebenarnya ini tuh aku udah agak telat buat masak nasinya, karena emang tadi pas bangun tidur aku tuh langsung gercep buat beberes aja. Jadi tadi tuh aku ada kegiatan bongkar lemari baju kakak Rasya, terus lemari tas sama sepatu aku ya. Jadi itu baru aku bersihin, cuma gak aku videoin gitu karena emang buru-buru pengen selesaiin pekerjaannya gitu mam. Nah, kelar urusan aku buat bersihin lemari pakaian sama lemari sepatu dan juga tas, ini lanjut aku masuk ke dapur pink aja buat langsung masak. Sebelum masak lauk, ini aku sempetin buat masak nasi dulu. Jangan lupa pastiin rice cookernya itu dipencet ya mam, tombol cooknya, karena kan kalau ibu rumah tangga itu keseringan lupa buat tekan tombol cook gitu. Jadi kadang masakan yang lain itu seperti lauk dan sayur udah mateng, lihat nasi ternyata masih dalam keadaan mentah. Aku udah pernah beberapa kali ngalamin kejadian itu, makanya tiap kali masak udah bener-bener pastiin rice cookernya aku tekan tombol onnya atau enggak. Nah, sebelumnya setelah aku masak nasi, ini aku lanjut buat beresin cucian piring aku dulu yang ada di wastafel. Ini tuh udah tiris, jadi aku balikin ke lemari piring. Terus untuk sendok-sendok ya seperti biasa balikin ke tempatnya masing-masing. Hari ini aku mau masak simple aja. Kebetulan kemarin Pak Su itu pulang kantor bawa ikan yang lumayan gede. Ini tuh aku bagi jadi dua tempat atau dua wadah, dan wadah yang ini tuh isinya emang kepala ikan sama ada dua potong bagian bagian badan si ikannya gitu, karena ikannya lumayan gede. Dan hari ini aku mau masak ikannya itu dimasak kuning aja, tapi mau pakai asam mangga. Nah, ini tuh mangga muda yang dibikin asam, enak banget kalau kepala ikan itu dimasak kayak gini mam. Kalau ibu aku yang dulu pernah tinggal di daerah Mandar, ini tuh bilangnya ikan masak Mandar, tapi kalau aku bilangnya ikan masak kuning aja ya, karena bedanya itu cuma di bagian asamnya aja. Kadang kita pakai asam Jawa, tapi kalau di sini kali ini aku mau pakai asam mangga gitu, karena kebetulan aku punya stoknya di rumah. Nah, lanjut di sini yang pertama aku mau tumis untuk bawang merah yang udah aku iris-iris. Semakin banyak bawang merah sebenarnya semakin enak, karena pasti bakalan semakin wangi. Di sini itu minyaknya agak berbusa karena aku pakai minyak bekas goreng bakwan jagung tadi malam. Sayang aja nggak kepake dan itu masih banyak. Kali ini aku masak-masaknya pakai wajan legend lagi. Pokoknya kalau masak ikan kuah kuning aku selalu pakai wajan legend, terus pakai sotel legend juga. Enggak tahu kenapa masak itu jauh lebih enak kalau pakai wajan legend ini ya. Dan jangan bilang kalau misalnya panci-panci estetik yang ada di dapur aku itu jauh lebih bagus dibanding si wajan legend ini. Kalau menurut aku masih belum ada yang bisa ngalahin masak di wajan seperti ini ya. Gak tau kenapa lebih nyaman aja, meskipun udah punya teflon ataupun wok pan yang estetik, tapi kalau misalnya masak di wajan jadul ini itu gak tau kenapa vibesnya beda aja. Dan menurut aku masakan jauh lebih enak. Ada yang sama gak sih mam ngerasa kayak gitu? Kalau ada tulis di kolom komentar. Nah, di sini ikannya udah langsung aja aku masukin. Aku cuma tambahin bumbunya itu kunyit bubuk, garam, gula sama micin.
Nah, seperti pada umumnya kita masak ikan ya, Mam. Pokoknya bumbunya itu aja. Nah, sebentar aku mau tambahin daun bawang sama cabai rawit biar makin seger gitu. Nah, ini untuk asamnya aku tambahin lagi jumlahnya biar makin mantul gitu, Mam ya, rasanya. Jadi nanti tuh rasanya lebih ke asam-asam seger gitu. Nah, di sini aku udah masukin irisan daun bawang dan juga cabai rawit. Sebenarnya makin banyak irisan daun bawang itu makin enak dan makin wangi, tapi karena stok daun bawang di kulkas itu sisa dikit, jadi aku pakai yang ada aja. Nah, di sini cabai rawitnya aku pakai cabai rawit hijau biar makin segar dan pedes gitu ya. Di sini juga cabainya itu enggak aku hancurin karena kakak rasa kan juga ikutan makan, siapa tahu dia kepedesan. Makanya kalau aku mau pedes, nanti kalau pas makan tinggal dipecahin aja cabai rawitnya. Nah, ini udah menggoda banget ya, Mam. Pokoknya tuh seger banget. Kalian pernah coba gak sih masak ikan pakai asam mangga kayak gini? Dijamin kalian pasti bakalan ketagihan deh. Nih udah matang untuk ikannya dan aku pindahin dulu ke sisi kompor sebelah kiri. Di sini aku lanjut mau panasin minyak karena aku masih ada sisa stok adonan bakwan jagung yang tadi malam itu nggak habis ke goreng semua. Jadi hari ini aku mau goreng karena sayangnya kalau misalnya nggak digoreng gitu. Ini aku udah panasin minyaknya, langsung aja kita goreng. Ini tuh sisaan adonan bakwan jagung yang tadi malam aku bikin. Jadi sekaligus aja kita goreng biar ada tambahan lauk juga. Anak aku jujur suka banget makan atau cemilin si bakwan jagung ini, makanya lebih ke cemilan ya kategorinya dibanding dijadiin lauk kalau di rumah. Jadi kadang kalau anak aku lihat aku goreng seperti ini untuk bakwan jagungnya, dia udah bolak-balik cemilin satu-satu gitu, Mam. Malah kadang pas jam makan siang atau waktunya makan itu untuk si bakwan jagungnya sisa dikit yang disisain. Nah, masak-masaknya udah selesai. Di sini aku udah kelar masak. Ini ikan kuah kuning yang tadi kita masak pakai asam mangga. Terus tadi pagi juga aku udah masak sayur bening kangkung dicampur sama kacang ijo. Dan yang terakhir ini ada bakwan jagung. Nah, segini aja udah cukup buat aku dan anak aku untuk makan siang dan juga makan malam. Karena hari ini pak suami tuh piket kantor, jadi yang di rumah cuma aku dan kakak Rasya. Kalau untuk malam hari aku tinggal panasin aja untuk ikan kuah kuningnya karena itu masih nyisa. Kelar masak langsung aja gercep buat beres-beres di area kompor biar kompornya selalu bersih dan juga kinclong. Dan di area kompor itu kan selalu terkontaminasi sama minyak-minyak, sisaan bahan makanan. Jadi kalau nggak dibersihin, otomatis semut-semut itu cepet pada berdatangan ya ke sini. Ini aku rekam videonya sebenarnya di hari Sabtu kemarin, tapi aku sharenya itu baru hari ini ya, karena emang kemarin gak ada waktu untuk edit. Dan juga aku tuh ada urusan di luar rumah. Tadinya pengen upload kemarin, tapi karena keteteran sama urusan yang di luar rumah, maksudnya akhirnya ya aku baru bisa sempat edit dan juga upload untuk hari ini. Nah, ini tuh hal yang paling terakhir yang selalu aku kerjain di dapur tiap kali habis masak. Karena tiap kali habis masak pasti ada cucian piring yang kotor. Di sini ada beberapa wadah makanan juga yang dari kulkas yang tadi udah stoknya sisa dikit, aku pindahin ke wadah yang lebih kecil, makanya bakalan banyak tumpukan cuci piring lagi di wastafel karena banyak wadah-wadah kosong yang aku cuci untuk pagi ini. Nah, ini aku percepat aja videonya biar kalian gak bosan nungguin video aku yang terlalu panjang saat nyuci piring.
Karena pada untuk nyuci piring ya pasti seperti ini aja ya mam. Dan aku harap kalian itu gak pernah bosan untuk nyimak vlog harian aku, karena emang tiap hari yang aku lakuin di rumah ya cuma ini ya. Selain antar jemput anak sekolah ya, gak jauh-jauh lagi deh ya dari yang namanya beberes, masak-masak, nyuci piring, nyuci baju ya. Seperti itu aja ya rutinitas ibu rumah tangga yang terus berulang setiap harinya. Nah, alhamdulillah cuci piringnya udah selesai. Jangan lupa langsung bersihin wastafel juga. Di sini aku langsung sikat-sikatin aja area wastafelnya. Ini jangan salfok sama air yang keluar dari wastafel aku ya. Enggak tahu kenapa kalau pakai ukuran air gedenya itu airnya cuma segitu, Mam. Gak bisa lebih deras lagi. Tapi alhamdulillahnya masih cukup mengcover ya kalau misalnya dipakai buat nyuci-nyuci gitu. Entah nyuci piring, entah itu nyuci beras atau nyuci lauk-lauk yang bakalan aku masak, itu alhamdulillahnya masih ke cover sama air yang meskipun gak terlalu gede gitu ya keluarnya. Oke, lanjut di sini aku mau sekalian refill dulu untuk stok tepung terigu sama stok tepung bumbu, karena dua item ini sisa dikit gitu ya di dapur Pink. Dan ini juga dua item yang sering banget aku pakai untuk masak dan juga bebikinan cemilan sehari-hari. Untuk terigu di sini aku lebih sering bikin cemilan dibanding bikin gorengan, jadi cemilan yang manis-manis gitu ya. Kemarin aku sempat bikin martabak manis beberapa kali, terus ada bikin pizza juga. Nah, aku pakainya stok tepung terigu yang protein sedang tadi. Aku pakai segitiga biru. Lanjut, kalau untuk tepung serbaguna di sini aku refill yang merek Kobe, karena kemarin pas di awal bulan pas belanja bulanan si tepung Kobe ini juga lagi promo, murah banget, cuma 10.000 udah dapat 2 gitu. Nah, ini udah selesai refill-refillnya, langsung aja kita tata dan balikin ke tempatnya masing-masing. Nah, ini untuk rutinitas aku di dapur Pink, alhamdulillahnya udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kirsi93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.